Halo guys, selamat sore. Aku beli reel baru, mau mereview. Nggak sempat unboxing kemarin, kotaknya sudah hilang kotaknya. Ini aku beli reel dari toko online seharga 415 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini reelnya. Ini reelnya cukup besar. Dia ada mereknya LG 9000 Daido Delay ya. Nah, ini masih baru, ini baru 2 hari. Nah, ini spesifikasinya, dia gear rasionya 4.11:1. Nah, ini untuk LB-LB nya ini itu ya, besi dia ini sangat besar, cocok mancing di laut, buat mancing di laut. Nah, ini pegangannya dia di sebelah kiri, bisa dipindah sebelah kanan juga. Nah, ini buat ngelepasnya dari sini. Ini kalau mau ngelepas apa namanya, engkolannya mungkin ya namanya. Nah, ini bisa dilepas, bisa dilepas. Ini besi juga nih, besi besar dia. Ini kalau pakai senar PE yang 4,0 itu cukup nih, kalau 500 meter gulungannya cukup-cukup cocok deh ini untuk di laut. Oke, itu aja aku mereviewnya, enggak banyak-banyak, cukup teman-teman tahu kalau reel standar ini bagus juga, biarpun bahannya dari Cina dia terbilang bagus lah, soalnya apa ya, sepertinya kokoh. Nah, ini setelannya nih, ini untuk dragnya juga bagus, masih bagus juga ini. Oke, itu aja guys, untuk reviewnya reel pancing Daido Delay LJ 9000. Oke, cukup sekian dan terima kasih.